ini jalan ini deh. Pos. Oh, ada tukang pos. Iya. Iya Pak, ada apa? Buat Atika. Makasih ya Pak. Ada surat dari Google. Hah? Google Aksen? Google Adsense kepada Atika Sari, Jalan Bintara 4. Wah, ini Google Adsense nih, Papa pasti seneng banget nih. Ini kita udah punya unggu nih. Pa, ini ada surat dari pos. Ini tulisannya kok Google Adsense ya? Ini yang dari YouTube bukan ya? Nih, coba deh. Ya, bener ya? Coba deh buka deh, coba deh kita buka deh. Coba kita buka yuk. Tanggal 11 Februari 2020 aku hari ini tepat tanggal 11 Februari 2020 aku mendapatkan kabar bahagia banget yang dinanti-nanti setelah 1 tahun lamanya kini datang. Ini dia. Nanti mau dikasih duit dari YouTube. Ini dia. Nah tadi itu ceritanya ada Pak Pos ya nganterin surat cinta. Kalau kata YouTubers ini namanya surat cinta dari YouTube. Surat Google Adsense. Apa sih dalamnya? Kita buka yuk. Yuk kita buka yuk. Tunggu dulu Mama yang buka. Kita lihat ya dalamnya ya. Nah, jadi isinya dia tuh ada kode PIN. Iya. Kode PIN. Ada kode PIN. Ada cara-cara kita, langkah-langkahnya untuk mengaktifkan kode PIN. Ini sih sebenarnya isinya PIN aja ya. Isinya PIN aja, cuman memang ini yang dinanti-nanti karena kalau kita belum dapat ini, kita belum bisa pencairan dananya dari YouTube. Gitu. Oh, pintar kata papa aku. Harusnya pintar guys, sekarang udah gak malu-malu buat YouTube-nya. Bruh. Iya gak? Iya. Kemarin kamu habis menang lomba apa? Mulai. Di mana lombanya? Letiu. Aku nanti di sini mau buka Q&A juga buat penggemar setia channel Mama Akbar Alicia, bisa Q&A nanti kita jawab ya. Dan kapan ya kita juga mau kasih hadiah buat penonton setia Mama Akbar Alicia buat giveaway. Nanti kalau subscriber kita udah berapa, Pak? Sekarang kan subscriber kita baru 16 ribuan ya guys, 16 ribuan lebih. Nah, Mama janji kalau subscriber kita udah 20 ribu ya, menepati 20 ribu Mama mau ngasih giveaway. Apa itu giveaway-nya? Ya pasti sangat menarik ya, sesuatu yang sangat menarik. Nah, Mama mau cerita sedikit nih perjalanan
terbentuknya channel Mama Akbar Alicia ya. Aku inget banget malam tahun baru tahun 2019. Itu aku iseng-iseng, awalnya iseng-iseng aku upload video Akbar, kakak Akbar lagi dance semapur ya kan. Waktu itu kakak Akbar malam tahun baru ada penampilan dance semapur. Nah, iseng-iseng aku upload kan, iseng-iseng aja tuh, iseng-iseng. Nah, terus pokoknya awal-awal tuh channelnya kakak Akbar deh, pramuka, tentang kegiatannya dia tuh kayak kaligrafi gitu. Kok penontonnya banyak ya gitu. Ya udah dari mulai situ kita jadi, oh ya udah deh kita nge-YouTube aja gitu ya kan. Papa aku biasanya jual nah, ini nih. Sempet sih, sempet vakum juga karena mulai putus asa, kok subscriber kita kok nggak naik-naik ya. Ya Allah, itu untuk butuh waktu dapetin satu subscriber aja itu susahnya minta ampun. Yang ada apalagi sedih banget kalau misalnya kita mau tidur nih, mau tidur lihat subscriber kita misalnya 205 gitu misalnya. Pas bangun tidur ternyata subscriber kita berkurang jadi 203. Ya Allah, itu sedih banget. Itu benar-benar itu ya, benar sedih. Perjalanannya benar-benar perjalanannya banget. Aku sedih. Nah, tapi kadang sih sempat putus asa, berpikir mau berhenti gitu. Cuman kadang ada suami ada anak-anak, ayo dong Ma, lanjutin lagi gitu. Makanya kadang iseng-iseng juga buat channel masak itu, iseng-iseng seperti itu. Sebenarnya sih gak hobi, hanya sekedarnya bisa lah gitu. Nah, puncak-puncaknya itu ya, puncak-puncaknya itu di saat bulan puasa kemarin tahun 2019. Itu sekitar bulan apa sih ya, bulan Juni ya, Juni kalau gak salah tuh. Mama tuh iseng-iseng ya, namanya mau lebaran kita bikin kue. Nah, Mama tuh nge-vlog, beda diem. Mama tuh nge-vlog bikin kue, keripik bawang. Nah, ketupat mau lebaran tuh Mama yang seneng vlog itu. Wah, ternyata di situ subscriber kita meningkat pesat banget. Dari yang namanya cuma 800 kalau nggak salah ya, 800 itu menjadi 12.000. Bayangin aja. Pesat banget dari 800 sampai 12.000 itu hanya karena gara-gara channel Memasak Mama di bulan Ramadan. Nah, di saat itulah kita mulai bangkit lagi, semangat lagi kan. Cuman memang Mama gak hobi memasak juga, maksudnya sekedar cuman bisa. Jadi di channel ini makanya isinya campur-campur, ada Akbar, ada Alicia. Nah, akhirnya habis lebaran itu 2019 itu subscriber kita 12.000-an. Nah, dari situ kita mulai bangkit lagi. Dan kira-kira bulan Oktober ya, kita kan nge-YouTube dari Januari nih, Januari 2019. Kira-kira bulan Oktober itu dimonetisasi, ada info dari YouTube kalau akun kita diterima sama YouTube untuk kerjasama partner dengan YouTube, kerjasama dengan YouTube. Seneng banget kan. Nah, saya aku lihat tuh udah ada iklannya juga kan, YouTube kita tuh udah ada iklannya juga ya gitu. Udah ada iklannya. Ya udah, dari situ udah deh mulai setting-setting kan akunnya kan, mulai KTP gitu kan, dimasukin ke akunnya semua kan. Nah, ini nih yang terakhir, surat ini yang kita tunggu-tunggu akhirnya datang juga setelah 5 bulan aku itu. Pokoknya Oktober, November, Desember, Januari, Februari, ya kira-kira 4 bulan setengah lah baru sampai sini. Semoga ya, doain semoga channel Mama Akbar Alicia semakin berkembang pesat, kita semakin banyak berkarya ya, memberikan video-video yang bermanfaat buat semua, yang menghibur ya. Yang pasti kita pengennya selalu menghibur pemirsa setia channel Mama Akbar Alicia. Jangan bosan, kalau ada kritikan ya kita terima, kita perbaiki gitu. Itu aja semangat. Apa? Biar Alicia makin semangat juga belajarnya ya guys. Nih kemarin habis menang lagi lomba mewarnai tingkat kota. Ada pertanyaan buat kita, Q&A, kita bisa jawab ya. Langsung aja di komen ya. Bantu subscribernya, bantu share,
biar cepat 20 ribu kita bisa memberikan giveaway gitu. Ini ada yang nanya nih. Dari siapa? Barat Kuncit langsung kenyang. Dari channel dari channel Gawan Jer. Dari channel Gawan Jer. Kok Alicia lucu banget sih? Alicia umur berapa sih? Oh, kalau itu kenapa Alicia lucu dan umur berapa biar Alicia sendiri yang jawab, guys. Kamu kenapa lucu? Kamu kenapa lucu? Kenapa kamu lucu? Karena aku imut-imut. Terus kamu umurnya berapa? 6 tahun. Sekarang Alicia umurnya 6 tahun. Dikit lagi masuk SD. Rasa. Ada lagi nih pertanyaannya nih. Dari siapa? Dari channel Umat nih. Umat apa? Kok Kakak Akbar gak kelihatan ya? Kemana sih Kakak Akbar? Sekolah. Kakak Akbar gak kelihatan. Sekolah, guys. Gak bisa, kayak katanya Kakak Akbar sekolah. Udah ya? Udah habis Q&A-nya? Masih ada sih, tapi nanti bisa kita lanjutkan di video yang berikutnya. Buat yang komen atau mau di komen ya, Ma, buat yang mau tanya-tanya. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Dukung terus channel Mama Akbar Alicia dengan cara jangan lupa klik tombol like, lalu subscribe dan aktifkan loncengnya biar dapat update video terbaru channel Mama Akbar Alicia. Oke, terima kasih ya. Wassalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senangnya hatiku. Sudah. Ya udah.